3 tahun menikah dengan Fadel Islami, Muzdalifah mendadak singgung perselingkuhan, sebut astagfirullah. 3 tahun menjalin rumah tangga dengan Fadel Islami, Muzdalifah mendadak singgung perselingkuhan. Melalui Instagram story-nya, Kamis 18 Agustus 2022, Muzdalifah menyebut jika perselingkuhan adalah investasi karma. Pernyataan itu diunggah Muzdalifah dalam sebuah kutipan di Instagramnya. Pantauan Tribun News, Jumat 19 Agustus 2022, Muzdalifah masih terlihat menunjukkan kegalauan. Ia mengunggah kalimat istighfar dengan emoji menangis. Latar belakang hitam juga mewarnai postingannya itu. Sementara itu, seolah tak terusik dengan unggahan sang istri, Fadel Islami justru tampak menikmati pameran mobil presiden dari masa ke masa. Pria 29 tahun itu juga mengunggah momen sedang bersantai sambil ngopi. Diketahui, Fadel Islami dan Muzdalifah menikah pada 26 April 2019 silam. Tepat pada peringatan anniversary pernikahan ketiga mereka, Muzdalifah sempat mengunggah foto bersama Fadel. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui pasti maksud unggahan Muzdalifah itu. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.